Selamat datang di channel Om Jujur, salam jujur untuk semua. Sekali ini saya ada di Toko Majapahit ya. Toko Majapahit. Ada di Sidoarjo. Kalau mau beli bandeng asap nih. Enak banget, saya udah langganan di sini mungkin lebih dari 10 tahun, udah sering banget ke sini. Kalau ke Surabaya pasti ke Sidoarjo. Memang agak jauh dari Surabaya. Tapi kebetulan pas saya di Sidoarjo pasti harus mampir karena di sini ada bandeng asap. Ada terasinya juga enak. Terus ini terasinya nih. Lokasinya ada di Jalan Majapahit ya, Bu ya. Biasanya saya ketemu sama omnya. Ternyata udah lama nggak kesini, omnya udah meninggal. Aduh, turut berduka cita ya, Bu. Meninggal karena apa, Bu? Jatuh ya? Oh. Iya. Jadi itu di sini banyak, bisa dilihat ke. Ada itu juga tuh apa pia yang kamu suka itu mah biasanya pia yang meperl itu pia yang meperl itu mana sih pia yang mbak pia yang bungkus kertas itu nggak ada sekarang. Oh udah rusak itu ya. Nah, kalau gitu bandeng asapnya dulu. Tanpa duri. Ada? Mau no, ya. Yang tanpa duri. Ya. Yang tanpa duri dua cukup ya. Sampai nanti malam nggak basi kan ya? Sampai kapan ini? Sampai besok. Ya. Oh. Kalau sudah dimakan masukkan di freezer. Freezer. Ya. Bukan kulkas. Bukan. Oh. Ya wes itu dua ya. Aja. 90 apa 80? Yang 90, yang 90. Gede. Ya. Padahal saya kalau kesini selalu, oh kamu kurang sehat ini, kamu kurang sehat itu, gitu sama omnya. Iya. Ini putih-putih nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ini bandeng asap guys, ini baunya aja. Udah enak banget. Tinggal diangetin. Atau ngangetinnya kalau nggak di microwave, dikukus. Ya, Maya. Wah, udah sip. Langsung makan. Terasi berapa? Lurjo ada, Bu? Oh, nggak ada. Okay. Oh. Terasi, Mama satu, apa dua? Mama sih dikasih satu. Alhamdulillah, masih dua. Alhamdulillah banget. Berapa sih terasi? Terasinya berapa, Bu? 50. Oh, beli lima dah. Ini kita beli ini dulu buat makan malam kita nanti di Bali. Nah ini sambelnya harus ada, kalau nggak ada, wah kurang jos. Sambelnya ini pedes ya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Sini semuanya enak-enak. Makanya jadi langganan kurang lebih dari 10 tahun ya. Setiap Surabaya atau Surabaya Jawa Timur, kalau bisa sempat ke sini, saya pasti ke sini untuk beli oleh-oleh. Udah, Ma, ini aja. Kletikan, berjalan. Jalan. Brem, belum pernah ngerasain brem. Iya. Ya, wes. Ini mah brem mah Madiun, Ma. Iya. Ini Magetan. Mama. Yang lurjo itu sih yang enak, nggak ada. Ini apa ini? Kulit ikan patin. Bu, tripang nggak ada, Bu? Tripang. Oh, biasanya kan ada. Oh. Yang biasa. Biasanya kuning kan? Iya. Tapi berapa itu? Berapa itu? Ini berapa nih? 15. Kalau yang ini, yang besar. Juga kuning. Oh, ini 25. Ya, ini yang besar. Ini
Kok lebih mahal yang ini? Ya. Oh, ya udah ini aja ya. Ini aja cobain dulu barangkali. Oh, ini nih. Oh, pedes. Ya enggak pedes enggak ada, Bu? Enggak ada. Pedes pakai jahe kan ini ya? Iya. Anu, ini fermenting jahe. Lah, ya ada jahenya kan ya? Enggak ada. Enggak ada. Oh, bukan yang beku itu ya. Ini kasih sambal. Pakai gula merah itu. Tempe, tempe berapa nih, Bu? Apa? Ini berapa? Tempe. Heeh. 15. Ini aja satu udah. Udah, ini dulu jangan banyak-banyak. Nanti kita bisa mampir lagi. Jadi kita aja kalau mau beli oleh-oleh yang paling original menurut saya sini. Biasanya orang ke Mitra, Mitra sebelah situ tuh. Tapi kalau saya lebih sering kesini ya. Gak tahu kenapa dulu karena udah kenal sama omnya. Saya omnya udah meninggal. Tinggal ibunya aja. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di channel Om Jujur. Salam jujur. Bye. Ayo. Iya, yeah, iya. Yeah.